Apa khabar semua? Hari ni kita nak review satu restoran. Okey, restoran apa tu? Kita nantikan. Kita nak on the way ke tempatnya. Okey, jap lagi. Akan tunjukkan kepada anda semua. Memang orang kata agak rare sikit lah. Hari ni kita nak pergi mana? Hari ni kita nak jalan-jalan cari makan. Kita sambung episod yang sebelum ni tergendala. Jadi hari ni kita adalah masa sikit, alhamdulillah. Kita dah settle beberapa perkara dan juga sekarang ni pun orang kata dah hujung-hujung semester. Nak release stress tengah test, apa lagi? Final exam tengah week 14 dan sebagainya. Jadi kita keluar kejap untuk menikmati udara di Malaysia, insyaAllah. So nantikan guys, kita akan makan apa, korang tengok dulu nanti. Ini yang kita nak kerja hari ni. Restoran Central Asia dekat Megan Avenue 2, dekat-dekat dengan KLCC. Jom kita tengok apa dalam. Ya, itu dia. Kita order sikit lah. Tak adalah sikit. Okay, kita akan tengok. Kita akan perkenalkan apa yang aku dan Nazim order. Okay, ni Uzbekistan. Samarkan. So, hari ni kita dekat restoran Central Asia dan kita ada pelbagai variasi makanan di Central Asia. Okay, so makanan yang kat sini semua makanan-makanan yang orang kata rare lah untuk kita dapatkan dekat tempat-tempat lain. Sebab tak banyak kita akan jumpa restoran yang menyediakan makanan Central Asia. So, kita nak order apa? Tunggu guys. Korang jangan bingung ni. Kalau korang rasa macam takut lapar, korang boleh ready snacks untuk makan lepas kita yang kita makan. Jom. How long to take the grill this? 10 minutes. Jadi ini adalah sedikit sebanyak lah keadaan restoran ni. Kalau kat situ ada macam tempat untuk privacy sikit kalau nak tutup tirai ke apa ke kan. Inilah dia. Kat luar tu dia buat char slip. Bakar-bakar char slip. Char slip ni lebih kurang macam sate je. Cuma dia punya style sana. Itulah dia. Ini roti Uzbek. Ambil satu je sebab kita nak test lah one by one. Kalau budak-budak suka lah ni kan. Ni samsa RM1.5. Ni Uzbek black tea. Katanya patut cuba. Dia memang cara dia minum macam tu lah. Dia pakai mangkuk macam ni kan. Ni style-style orang Uzbek. Try minum sikit. Minum tangan kanan. Try sikit. Panas. Hmm.
tak black tea. Acceptable lah. Acceptable harga rasa dia. Standard black tea. Tapi dia ada rasa strong sikit lah. Dia tak rasa strong sangat. Dia ada rasa lah black tea tu. Dia tak ada terlalu kuat sangat. Dan dia tak slow sangat. So macam biasa kita beli teh uncang black tea macam biasa-biasa je kan. Yang ni dia ada sikit lebih kick. So rasalah, rasa different lah, rasa berbeza kalau compare dengan apa black tea biasa. Okay, thank you guys. Macam mana ni? Okay, ni roti Uzbek. Kita test ke. Macam mana? Okay, not good. Not good. Ha? Not bad. Tapi kalau makan dengan Chinese, kompon sedap. Style good. Orang kampung kata. Style Melayu lah. Dah start dah tu. Dia makanan Central Asia dia buatnya macam makanan kampung. Okay. So stay tune guys. Nak rasa untuk apa? Samsa, somsa, samosa. Tak kisahlah. Ada orang tersasa sebut samsa kan. Tengok. Tapi bukan samsara. Dalamnya ada daging. Okay. Dalamnya daging. Makan sikit. Just nice. Itu lah tu. Sampai dekat mulut tu. Alright guys, stay tune. Kita tunggu kita punya main course juga lepas ni. Korang nak buat apa, korang tunggu je lah. Okay. Alah, tak lama pun. Kalau ada iklan tu, korang jangan skip. Korang relax-relax, santai-santai. Okay. Ini dia adalah plov. Dia macam nak kata nasi biryani. Tapi bukan nasi biryani. Tapi itulah, kena try lah. Sebab ni syashlik lah. Kambing makan dengan bawang Holland ni dengan spice-spice sikit. Lepas tu itu kita dah apa? Tak tahu apa nama ni. Apa tadi? Mustaf. Nanti ni lah. Dia apa? Nasi. Dia nasi macam bubur. Bubur. Tapi bubur dia dah complete dia ni kan. Ni dia rendam nasi dalam sup. Nasi sup. Boleh lah. Okay. Kita berkenal dulu. Member busy meeting. Macam mana overall experience? So, okay. Nak kata experience tu, masuk rasa Melayu. Bila makan terus sampai Uzbek. Makan terus sampai Uzbek. So untuk korang yang nak makan makanan Uzbek, Uzbekistan, harga berpatutan, rasa memang sedap, autentik macam dekat Uzbek, korang boleh datang dekat restoran Central Asia. Dekat mana ni? Menara Maybank Dia Mega Avenue. Maybank Avenue. Dekat menara PTPTN. Okay. So kalau korang rasa macam korang nak bayar duit PTPTN, korang boleh pergi sana. Tapi kalau korang rasa dah sudah bayar, rasa lapar nak makan, boleh pergi sini. Okay, yeah. So jumpa lagi dalam next video. Ciao. Okay, terima kasih kan. Terima kasih menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih.